Khusus keren mas bro. Yo lengkungannya jurannya mantap bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Jempol. Jempol. Oke bro, untuk persiapan besok di belakangku di sini ada yang jual bolang-baling yang harganya seribuan mas bro. Oke, sekarang kita coba beli bolang-baling harga 10.000 dan kita coba lihat bagian yang masih mentah yang atau yang sudah matang, nanti kita buat umpan mancing ikan di sungai atau lokasi mancing ikan penumpukan ikan besar-besar. Oke bro, jempol, langsung kita ke lokasi. Oke bro, di sini kita akan beli bolang baling. Di sini bolang balingnya, ini yang seribuan mas bro. Oke, di sini kita akan beli 10.000 ini bro, kita akan beli. Mas atau mbak beli bolang baling ini bro, yang masih digoreng bro dan yang masih mentahnya di sini. Mbak meter 10.000 mbak ya. Cek sewan mbak. Oh cek sewan. Sewan iki bro, sing cek mentah iki bro. Biasanya kalau bukanya di sini sekitar jam berapa mas buka ya? Nah, buka jam 3 gorengnya biasanya jam 4 paling selesai. Jam 4 baru siap karena setengah 3 baru goreng bro. Jam 3 ini buka, setengah 3 goreng, jam 4-nya baru siap biasanya. Oke, biasanya gak sampai malam habis bro. Jadi jam 8 ya habis ya. Biasanya orang ada jam mulia kentean. Kentean. Oke bro, aku udah dapat bro ini bro. Habis gak habis jam 8 pulang. Oh, habis gak habis jam 8 pulang. Oke bro, ini aku sudah dapat umpannya. Nanti yang masih panas kita penyetkan sebanyak 4 untuk umpan mancing. Dan yang lainnya kita makan. Oke bro, jempol. Oke, nanti besok lagi kita akan mancing di lokasi ikan besar. Dan pokoknya seru, udah dapat ikan. Mantap, jempol. Oke mas bro, di sini aku tadi kan beli bolang baling ini sebanyak 10. Oke, kita ambil 4. Kita cukup ambil 4 aja, kita cari plastik lagi di sini. Ini kita ambil bolang baling 4 yang tidak banyak begitu gulanya teman-teman. Ini ambil 1. Kita cari yang tidak banyak gulanya. Nah, biar mudah untuk dipotong kalau tidak banyak gulanya. Mana ini ya, mana ini. Nah, lumayan. Ini terus satu lagi. Satunya tadi sudah aku makan. Oke, ini sudah ada 4. Kita gepengkan ini, singkirkan ini dan bisa kita buat makan nanti atau buat bekal mancing besok. Kita gepengkan pakai tangan sebentar. Kita merasakan bro, merasakan supaya tidak rusak. Oke, ini sudah agak gepeng. Ini pakai telenan yang sudah tidak dipakai dan kita paskan seperti ini. Makanya pelan-pelan dulu, jangan langsung nyet nanti pecah. Kita pelan-pelan seperti ini dan posisinya harus hangat. Kalau sudah seperti ini, kita duduk teman-teman. Aduh, kita buat duduk pelan-pelan juga. Nah, ini kalau badannya besar atau gemuk, ini langsung mantap. Oke mantap. Kalau duduk kurang kuat lagi, kalau sudah seperti ini gitu, berdiri teman-teman. Oke, kita berdiri. Oke, ini lebih mantap lagi ini kalau berdiri. Oke, tekan-tekan seperti ini. Nah, kalau udah panas seperti ini udah enak ini. Dan jangan terlalu lama, kalau terlalu lama nanti dia gepengnya nemen banget. Oke, ini sudah ditekan-tekan, kita cek. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman. Nah, ini hasilnya. Ini hasilnya gepeng. Oke, setelah gepeng ini kita siapkan yang namanya botol. Ini plastiknya sebagai tempat atau wadah. Kita potong dadu-dadu dengan cara potongnya memanjang dulu. Oke, kalau sudah panjang-panjang seperti ini kan panjang-panjang ini. Nah, baru dipotong kotak-kotak atau dadu-dadu. Oke teman-teman, wah ini otomatis minyak semua. Ini agak seperti dadu nih. Dan penyimpanannya harus pakai menggunakan botol. Di sini, kenapa harus pakai botol? Yang pertama, kalau kita menyimpan di rumah tidak dimakan sama tikus. Yang kedua, adonan ini supaya tidak cepat mengeras nanti kalau waktu di udara, kena udara lah, lubangnya kecil mas bro. Wah. Oke, lubangnya kecil nggak begitu masuk. Sedikit-sedikit. Kalau kita masukkan
sedikit demi sedikit teman-teman. Fungsinya kita naruh ke botol adonannya supaya besoknya itu tidak cepat hancur nanti kalau masuk ke air. Itu fungsinya botol, atau bisa dikatakan biar luwih tanek. Oke, ini yang lainnya biar seperti ini. Nanti tetap aku tahan lagi pakai kursi atau pakai apa. Dan besok kita akan mancing. Oke bro, jempol. Mantap, sudah jadi persiapannya. Oke bro, tadi malam hujan deras banget, hampir 2 jam lebih. Dan kita berada di posisi lokasi mancing penegahan besar. Dan kita lihat di bawah sini. Oh, itu bro, sungainya naiknya banyak banget itu arusnya itu. Arus sampai kayak gitu bro. Wes ngeri bro, kelihatan enggak itu? Tuh, mantap. Oke, kita coba untuk mancing di sebelah sana, di pojokan kali sana sama masnya di sana. Kita coba sana. Oke bro, jempol. Oke bro, di sini kita coba untuk menyusuri jalan turunan ini. Oke, di sini nih jalan turunan. Ini agak sudah basah sih. Tadi malam hujan deras selama 2 jam. Terus lama banget, dan sesuai dengan perkiraanku, wah sungainya naik banyak banget mas bro. Nih turunnya seperti ini. Wah, ini biasanya aku sukanya mancing di sana, nggak bisa nyebrang bro. Oke, kita lihat di sini. Silau banget. Oke, itu sungainya. Nih deras banget, penuh. Wah, di sini kalau hujan lagi bisa-bisa tenggelam ini pulau yang di tengah ini. Oke, kita menuju ke sana. Wah, bapak wis nang lokasi guys iki. Ya, sian nang tengah guys, sian nang tengah. Aku gak wani nyebrang, bro. Aku di sini aja. Di sana terlalu beresiko. Tuh, sampahnya banyak banget. Oke, di sini aja. Kita menemani masnya yang di sini. Oke, mantap. Piye, Bang? Deh, apa Bang iki, Bang? Paten no? Paten 2 kerepek 2. Wes 2 kejam piro? Kejam piro? 9. Piro? Jam iso jam 9. Oh, iki enak-enak iki, maam iki, iwak iki. Push, lempar langsung. Oke, bro, kita langsung stand by, kita lempar pakai umpan bolang-baling. Apakah mau makan? Jem-jem, jempol mantap. Oke, strek mas bro, Bang Sen yang ada di sana di tengah-tengah lewat air yang naik. Oke mas bro, di sini aku tidak berani nyebrang, terpaksa aku berjalan di pulau yang kecil ini nanti supaya sampai di pojokan sana aku masih lompat karena airnya naik banyak ini mas bro, sampai menjadi coklat seperti susu coklat. Oke, aku sudah di posisi ini. Ini saatnya aku untuk melempar mata kailku ke tengah mas bro. Oke, kita lempar. Oke, sudah jatuh di tengah mas bro. Oke, di sini aku pakai umpan pulang paling yang aku beli tadi malam itu, dan yang sudah aku penyet-penyet menjadi gepeng dan aku potong-potong seperti video yang tadi sebelumnya. Di sini aku sudah meninggalkan aja karena di sini agak licin mas bro karena habis hujan. Jadi aku harus setelah ini aku harus menyingkir dan agak jauh karena nanti aku lebih enak mengambil gambar dari posisi ini dan duduk di situ basah mas bro. Jadi aku mundur ke sini dan aku menunggu tripodku di sini. Kalau aku tripodnya taruh sana nanti bisa jatuh dan tenggelam. Oke bro, jem-jem jempol mantap. Ikan-ikan besar mantap, jem-jem jempol. Wusus, keren mas bro. Yo, lengkungannya jurane mantap bro.
Wes. Oke, mantap. Alah, piye toh? Gak sido. Wes, ndadak benerane trek resik mau dadakan. Ses. Enak-enak loh, Bro. Ger lo jane nek mau. Wes, dawir, Bro. Gak baleni nek. Oke, Bro, cem-cem jempol, mantap. Oke.